belanja dulu bro. Belanja apa Ustaz? Nambah ion. Oh iya. Nambah ion bilang Ustaz. Kita siap-siap bro ke spot. Mantap, harinya cerah nih. Semoga kita beruntung hari ini. Tunduk lagi. Ya, lolos, Ustaz. Giliran saya lagi, bro. Oke, Yus ini perkidal akan menerobos perbatasan Afghanistan. Mereng ke sini, awakam, mereng ke sini, kena terjungkang sana. Ya, selamat dia. Oke. Halo, selamat siang bro, selamat bertemu kembali dan selamat bergabung kembali di channel Ius Sniper Kidal. Oke bro, pada hari ini kami bertiga, Pak Ustadz dan Sniper Bayangan akan kembali untuk berburu. Target terutama kita burung punai, kalaupun ada target lain yang tidak dilindungi, itu akan kita ambil juga bro, terutama misalkan ada burung pergam ya. Untuk spot hari ini kami mencoba kembali di spot baru di sekitar pohon beringin yang kami cek kemarin, dan terakhir saya berdua dengan Sniper Bayangan kesini kami mendapatkan 5 ekor burung punai dan satu burung pergam sempat saya shoot tetapi masih bisa terbang ya, karena jaraknya lumayan jauh juga. Oke, hari ini cuaca sepertinya mendukung, cerah hari ini bro. Semoga hasil kita hari ini bisa memuaskan ya. Oke, simak terus bro, jangan di skip videonya dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe-nya. Oke, kita siap-siap untuk menyanggong.
Bungol, nyelibit. Tergantung Yus. Mantap. Tergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, sepertinya perburuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktu juga sudah senja, pukul 5:30 sore ya. Tadi ada rombongan sekitar 50-an ekor melewati pohon target saya. Sayang tidak mau hinggap ya. Next mungkin kita akan coba lagi di spot ini karena sepertinya spotnya sangat potensial sekali. Dan juga mudah-mudahan spot ini tidak diketahui oleh pemburu yang menggunakan jaring ya, karena sepertinya di sini perlintasan mereka bro. Jadi kalau sekali saja dipasang jaring, bisa-bisa populasi punai bisa langsung habis sangkut di jaring. Oke bro, terima kasih sudah menyaksikan video hunting kami hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara seperti biasa, like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian suka, silakan tekan tombol like-nya dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, sekian dulu dari kami. Selamat sore. Sampai bertemu lagi dan salam satu laras.